Ya, memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day, ribuan massa buruh berkumpul di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta untuk menggelar aksi demonstrasi. Selengkapnya simak laporan reporter Vicky Rian dan juru kamera Heru Triyuniarto. Ya pemirsa, memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day, ribuan massa buruh hari ini akan menggelar aksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan memang sejak pukul 8 pagi tadi kami memantau sudah banyak massa buruh yang datang ke kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Berdasarkan informasi yang kami dapat, ada sekitar 60 ribu buruh yang hari ini akan hadir untuk memperingati May Day Fiesta yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Peringatan May Day Fiesta di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini memang nantinya akan dimulai pada pukul 1 siang nanti. Ada sekitar 10 ribu buruh yang memang sebelum ke Stadion Utama Gelora Bung Karno ini akan melakukan aksi terlebih dahulu di depan gedung DPR MPR RI. Nanti usai menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR MPR RI, kemudian massa buruh yang berkumpul di depan gedung DPR MPR RI ini kemudian akan long march dan bergabung dengan massa buruh yang sudah berkumpul di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam peringatan May Day tahun ini memang ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan oleh massa buruh, diantaranya yaitu menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, menolak upah murah, serta meminta pemerintah ini untuk menghapus sistem kerja outsourcing dan meminta pemerintah agar mengendalikan atau menurunkan harga-harga kebutuhan pokok. Dari Jakarta, Fikirian, Raga Firdaus, Heru Triyuniarto, iNews, melaporkan.